Ya. Sudah terasa. Anda. Rupanya itu malaikat datang. Bukan ini malaikat, tetapi sesuatu malaikat arwah, tak ada maddah wala muddah. Kalau nak tunjuk sesuatu yang arwah dan ma'ani itu mesti dengan surah. Wa baqiya ma'al abdi ilmu, maka yang terbaki adalah ilmunya. Wa kullu syai'in sabata annahu yaqa'u lil abdi fil akhirah, segala sesuatu yang ditetapkan terjadi pada hamba di akhirat nanti, maka boleh Allah segerakan di bumi ini ya, kepada orang yang Allah kehendaki, tapi dalam keadaan tidur. Wa qad sabata ru'yatul mu'minina lahu fi tilka dar, dan itu ru'yah, mimpi orang ya. Mimpinya orang mukmin tentang Allah di bumi ini sabat. Wa min huna ma warada anna nabiyana wa nabiyukum sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu rabbi fi surati syab amrad. Ya. Qatatu sya'ri lahu taj yaltami'ul basar wa fi rijlaihi na'lan min dhahab. Nah, coba ini kan bentuk orang. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk anak wali ashabi. Nabi tidak mentakwilkan, tak dibiar begitu saja, sahabat mengerti. Falaula anna dzalika yaqau mislahu fi alamil khayal kana awwalahu lahum bi khilafil amri bil yaqdhah. Fa inna dzalika la yasihu fiha qat'an. Kalau yaqdhah ya, tidak. Maka kalau Nabi tidak boleh, maka ditawilkan oleh Nabi. Nabi tidak mentawilkan kecuali dalam yaqzah. Wa an syada man ra'al haq fi manami, orang yang melihat Allah berkasidah. Wa lamma ra'aitul haqqa fi suratil bashar alimtu annal aqla fihi ala khatar. Ketika aku melihat Allah dalam rupa manusia, aku tahu bahwa akal dalam masalah ini bahaya. Ya. Wa man qayyadal haqqal mubina bi aqlihi wa lam alam yutliqut taqyida ma indahu khabar idza matajalla li ala misli surati tanazzah fi tanzih fi taz fi tanzihi an sa'iri suwar. Maka orang yang mengkaitkan Allah dengan akalnya, al-haqqul mubin, Allah yang nyata, dengan akalnya, dan dia tidak dapat memutlakan takyid itu, ma indahu khabar, maka tak dapat dikatakan. Ketika tajalli kepadaku dalam rupa seperti rupaku, maka sucikanlah dari segala suar. Ya, artinya bukan suaranya yang kita ambil, Allah bukan seperti itu, tak tanji. Tapi apabila dia memang melihat dalam bentuk surah, usati bin nari hal tilkan narul lati uzibu biha narun ta'ajjazat min a'malihim am hiya narun khuliqat min ghairi dhalik. Pain kanat min goyri amalihin pa min ayna sah humpil azabil alim. Tentang siksa orang maksiat di neraka, apakah api neraka yang mereka tersiksa itu adalah api yang dinyalahkan dari amal mereka, atau api yang diciptakan dari yang lain? Kalau dari selain amal mereka, maka bagaimana ya, azab yang alim itu boleh berbeda-beda rasanya. Tahu ya, orang ini rasanya lain, ini rasanya lain, ini rasa lain, ini rasa lain. Kalau api ya,
membakar orang sholat, bakar, membakar orang zina, bakar. Tapi kenapa apinya orang sholat beda dengan apinya orang apinya itu, api mana satu? Fajab tuhum, maka aku jawab, qad sarraha ba'dul muhaqqiqin, sebagian ahli tahqiq telah berterus terang, bi anna kulla insanin la yu'adzabin nari illa minal juz'in nari alladhi huwa ahadu arkan arkani jinsih. Fa inna Allah ta'ala ja'ala al-ma'asi tu'ajjijuhu wa ta'attut fihi. Sesungguhnya setiap manusia tidaklah disiksa di api melainkan dari juzu api yang menjadi salah satu unsur rukun, ya, jenis orang yang disiksa itu. Jadi api dari dirinya yang membakar dirinya. Makanya para sahabat masih hidup di zaman Nabi, ketika dia maksiat, itu tersiksa sudah oleh api maksiat itu. Bahkan kata mereka lebih tersiksa dari api neraka. Itu jika hatinya hidup bersih. Ya kalau kita tak ada rasanya, tak ada rasa api apa-apa. Maka perumpamaannya, dimarah kekasih, dengan dijauhkan kekasih, mana nar lebih api, mana lebih api dijauhkan daripada itu. Sebab para wali tidak tahan kalau lupa. Kalau tidak punya ingat, maka kata dia, cukup aku tidak ingat itu hukuman Allah kepadaku. Ya. Lebih baik aku dibakar daripada aku diberi tidak ingat kepada Allah. Ya. Kita enggak ingat tapi enggak mau dibakar. Nah, lain lagi kalau kita. Lebih baik dibakar di api neraka daripada aku tidak diberi ingat oleh Allah. Itu karena cinta, kan? Maka jangan kau ambil ingatku, rinduku. Bakarlah aku. Nah, maka apabila kita maksiat di sini, api itu yang akan bakar, karena di sini dia tidak merasa, karena kotor jiwanya, maka di neraka nanti dia bakar. Karena api di sana bukan api yang di sini. Ini api ciptaan benda, bukan api neraka, bukan. Sehingga ilustrasinya, percikan api yang di neraka itulah api satu dunia. Cerik satu. Nah, bandingkan dengan wali cakap, lebih baik aku dibakar di neraka daripada aku jauh dari sini. Di dunia ini aku tak diberi ingat oleh Allah. Ini lebih terbakar daripada api itu. Coba, berarti yang membakar itu api diri kita sendiri. Ya. Suami misalnya, boleh di luar mencari uang, ya, menghadapi musibah, hinaan, tantangan, begaduh, ya, tak sedih. Tapi ditinggal istri, merana seorang lelaki itu, ya. Dimarah, bercerai, tak apa, sudah, ya, bubar-bubar. Tapi kalau sedang cinta ditinggalkan, hancur dunia. Nah, maka api kita yang membakar.
Karena Allah menjadikan maksiat itu membakarnya dan taat itu memadamkannya. Kalau di tubuh ini ada unsur api, maka di ruh pun ada unsur api. Kenapa kita begitu tersiksa kalau jauh? Itu api cinta. Wa anshadu fi dzalik annaru minka, api itu darimu, wa bil a'mali tuqiduha, amal yang membakarnya. Kama bi shaliha fil hali tutfiha, begitu juga dengan amal soleh pada waktu dia memadamkannya. Fa anta bitab'i minha haribun abadan, maka dengan karaktermu dari api lari. Wa anta fi kulli halin fika tunshiha, tetapi kamu juga dalam waktu, dalam setiap hal menyalahkannya, menumbuhkan apinya. Kalau taat memadamkan, kalau maksiat menyalahkan, begitu. Amali nafsika aklun fi tasarrufiha wa qad ataita ilaiha al-yauma tabniha. Adapun pada dirimu, artinya memiliki akal untuk tasarruf, ya, berbuat. Wa qad ataita ilaiha, dan engkau datang satu hari kepada dirimu tabniha, untuk membangunnya. Ila akhiri ma qalu wa la yakhfa alaikum ayyuhal jan inna hadza la yunafi aqidat ahli sunnah wal jamaah min anna an-nar makhluqah. Al-an li anna al-murad anna binyata dari jahannam makhluqah. Dan seterusnya, dan jelas bagimu wahai jin, ini semua tak menafikan akidah al-sunnah wal jamaah, di mana bahwa api itu makhluk. Api yang sekarang itu makhluk. Maksudnya bahwasanya bangunan, karena yang li'annal murad anna abni'a, dan karena yang dimaksud bahwasanya binaan dar, ya, rumah neraka jahanam pun itu makhluk. Artinya api makhluk, neraka jahanam makhluk. Wa amal azab, adapun tersiksa, pala yakunu ila inda dukhuli aliyabiha, itu hanya ketika ahli neraka itu masuk ke dalamnya itu. Ya. Maka kan katanya orang di neraka, ya, terbakar. Ada bagian tubuh yang tidak terbakar. Ya. Apa? Jidatnya. Rupanya jidatnya pernah sujud. Gitu. Dipakai sujud kepada Allah. Ya kan? Amalnya tidak membakar. Tetapi yang lainnya ketika masuk terbakar. Kita di alam benda ini masuk keluar, ya, benda materi di akhirat. Ya. Wallahu a'lam seperti mana. Fahiya ka baitil wali fihi alatul azab, seperti rumah seorang apa, seperti rumah pemerintah. Wali bukan wali. Kalau wali, ya, yang aulia itu waliyun. Kalau wali itu wulatul amri. Ya. Meskipun sama-sama jamaknya aulia, tetapi bedanya wali dengan wali. Ya. Kalau wali adalah kerajaan, umara. Kalau wali itu ulama. Ya. Di dalamnya ada alat siksa. Wa malam yakun fihi ahadun minal mujrimin fahuwa bardu salam. Bukan, kalau bukan salah seorang daripada orang jahat, maka masuk ke penjara rumah wali selamat. Fa'lamu dzalika wal taju ila Allah, maka ketahuilah. Maka berlindunglah kepada Allah agar an yahfazakum min adzab jahannam, agar
dipelihara dari siksa neraka. Maka ibadah itu jangan karena api, karena Allah nanti. Ya. Maka orang sufi mengatakan, tak apa kau di neraka, apabila bersama Allah sejuklah. Ya. Sejuk, karena dia bukan ahlinya. Gitu. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Gitu. Wallahu yatawalla hudakum. Orang sufi cakap semua itu berdasarkan konsep pemahaman dia terhadap hakikat. Ya. Seperti kita bersama dengan kekasih. Apabila kita salah, neraka itu. Ya. Kalau kita benar, oh seronok surga. Jadi api itu yang Allah ambil untuk membakar kita. Kita terbakar oleh api kita sendiri. Maka jangan kena surga, jangan kena neraka. Dia sama-sama makhluk. Tapi karena Allah. Itu sebab gambaran abadi adalah karena apa? Yang di neraka adalah telah berubah apinya menjadi sejuk, dan di surga telah hilang rasa nikmatnya. Baru katanya abadi. Karena masa kalau masih ada rasa tidak abadi. Surga adalah tajalli jamal. Neraka tajalli jalal. Allah punya sifat jamal jalal. Di surga apabila lama, kalau ahlillah sampai surga terus nampak Allah. Nah, tapi kalau hadis yang mengatakan nanti terakhir las umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pula. Karena dia telah melihat Muhammad. Ya, syariatan wa haqiqatan. Maka orang yang sudah melihat Allah begitu masuk ke surga hilang rasa surga itu. Ceritanya karena lezatnya melihat Allah ya, hilang. Sama juga di perumpamaan di surga katanya nanti diperdengarkan suara Daud. Wow. Begitu dengar suara Daud, wow, orang di surga teriak kenikmatan. Lalu kemudian diperdengarkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang indahnya suara Daud alaihissalatu wassalam. Begitu juga Nabi Yusuf ditunjukkan oleh Allah. Nabi Yusuf semua orang berdecak kagum, tapi begitu ditunjukkan Rasulullah hilang kecantikan Nabi Yusuf. Terakhir mereka melihat Allah hilang semua itu. Jamal itu kan kalau sudah tajalli dalam bentuk pemberian, maka tinggal baki jalalnya ada pada zatnya. Raja melihat pembinaannya, kesejahteraannya, kedermawanannya, kebaikannya, keadilannya. Membayangkan raja itu senyum manis, ya, dapat dipeluk, dapat didekati setiap saat memberi. Ternyata begitu sampai istana duduk di, ya, singgasananya, kursinya megah, pakaiannya raja berwibawa, maka jalal. Bila sudah merasakan jamal, lalu melihat jalalnya, hilang rasa jamal itu. Ternyata, ini rajanya, terus hilang, ya, tak senyum pun. Duduk gagah, mampuslah aku nih kalau dia marah lah, mampus kalau dia marah. Begitu juga orang surga, siksa itu jelmaan jalal.
Lalu kemudian dalam sebuah hadis, Allah melangkahkan telapak kakinya ke neraka. Wa yanzauna. Lalu orang ahli neraka lari ke sujud. Wa qalu qat qat qat. Dan mereka berkata, cukup, cukup. Ya, dia ingat Allah datang sendiri mau menghancurkan mereka. Ternyata orang logik, secara logiknya itu lepas marah dengan anak. Bah, bah, bah. Apa yang baki? Kasih. Sini nak. Kita belum. Allah udah bakar mereka. Lalu Allah datang, tinggal jamalnya. Ya. Ternyata Allah tak buat apa-apa di situ. Mereka melihat Allah ternyata indah. Disitulah start abadi. Surga tak sedap, neraka tak panas. Keindahan di atas keindahan. Semuanya makhluk Allah. Maka jangan marah dengan orang kafir. Ya, semua syariah hakikat adalah Allah ciptakan. Kita bermusuhan, beda parti, ya, benci mampui, ya, benci sampai mampui. Cuma parti saja. Auzubillah. Ya. Itu pun orang jadi orang Indonesia, jadi orang Malaysia, bukan pun penghuni surga kalau kita tinggalkan, lari ke malakut Allah, kecil saja negeri kita. Ya. Benci dengan makhluk Allah. Auzubillah. Ya, itulah yang dikatakan, itulah agama. Jadi mereka di sini ya mengatakan api sendiri yang membakar. Mana? Wa ma lam yakun mana? Fa'lamu dzalika wal taja'u ila Allah taala bi an yahfizakum min adzab jahannam. Wa sa'aluni ma sabab ikhtilafin nazril khalqi fi wujuhil ma'arib fa kullu ta'ifatin tajidu lahum billahi maqalatan minal insi wal jin. Lalu bertanya, apa sebab perbedaan pada perbedaan makhluk memandang ke arah ma'rifat, sisi-sisi ma'rifat. Kenapa ada ikhtilaf ya, pada pandangan makhluk? Setiap golongan ya, tajidulahum billahi makalah. Setiap golongan mendapatkan Allah ya, lalu memiliki perkataan sendiri. Istilah orang sufi, dia mengatakan tentang Allah bihasabi dzauqi. Ya. Kenapa berbeda? Sababu dzalika ikhtilafi at-tajalli. Bendanya satu, tetapi kenapa cita rasanya berbeda? Sehingga mengatakannya berbeda. Sababu dzalika ikhtilafi tajalliyat fi qulubihim wal mumasalah fil alam ba'duhu li ba'din ma'qulatan. Wala wujudalaha bi haqiqatil amri. Sebabnya itu, sababu dzalik ikhtilafu tajalliyat. Sebabnya itu adalah tajalli yang berbeda-beda di hati mereka. Dan wal mumatsalatu fil alam ba'duhu li ba'din ma'qulatan. Secara akal alam satu sama lain mumasalah. Ya. Sedangkan Allah dengan alam mukhalafah. Kalau dibuat sama, ya, setiap orang berarti Allah sama.
Sedangkan Allah berbeda. Maka mesti dibikin rasanya beda setiap orang. Maka jalan menuju Allah sebanyak jumlah manusia yang sampai kepada Allah. Dan pada hakikat perkara itu, wala wujudalaha, tidak ada bagi apa tajaliyat itu wujudnya. Pala buddha antazida zatun ala zatin wala walau syaratan wahidah patantapil misliya, mesti ada lebih satu dengan yang lainnya, lebih zat ala zat, sama-sama arif mesti ada yang beda sedikit, ada tazid meskipun satu rambut. Ini beliau ya, pencinta Imam Ibnu Arabi kan, ini Imam Syarabi ini. Cintanya kepada Imam Arabi ini tidak dapat dibayangkan. Sampai beliau menulis Tanbihul Khabi katanya. Liman apa? Allahumma salli. Apa kitabnya itu? Tanbihul Khabi. Liman zakara Ibnu Arabi kalau tidak salah. Ini peringatan bagi orang bodoh yang mencaci Ibnu Arabi. Sampai beliau menulis buku itu. Kalau kita tidak baca, bacalah macam mana beliau membela Ibnu Arabi. Sampai Tanbihul Khabi. Betul-betul beliau ini muhaddis, mufassir, adib, faqih. Dan dalam hadis beliau termasuk rawi. Imam Sa'roni mazhabnya Maliki sebagai pilihan, tetapi beliau adalah memahami mazhabul arba'ah, mujtahid mutlak. Tetapi cintanya kepada Imam Ibnu Arabi luar biasa. Saya memegang pendapat Imam Ibnu Arabi adalah melihat, artinya siapa saya lah, saya pikir tak dapat mempertimbangkan bil Quran wala hadis, tapi Syekh Imam Sa'roni Al Imam Suyuti Ibnu Hajar Al Haitami, itu katakanlah pembela Imam Ibnu Arabi. Al Imam Suyuti pun menulis juga sama tentang pembelaan terhadap Imam Ibnu Arabi. Dan beliau tidak segan-segan mengatakan bodoh orang yang membenci Ibnu Arabi itu. Maka ini pun Imam Ibnu Arabi punya zauq agar menapikan misliyah, pulan sama dengan pulan, dalam menerima tajalli Allah. Itu berarti Allah masih boleh disamakan, tidak. Wa dzalika minal ghirati lillah, ini merupakan kecemburuan Allah, tak boleh ada yang sama. Idzalik alla taqa' ru'yatul haqqi ta'ala illa ala man la mislalah, karena yang layak. Idzalik, karena layaknya ru'yah Allah itu tidak terjadi melainkan atas orang yang memang la mislalah, tidak sama, ini lain, ini lain, ini lain, ini lain, karena untuk menunjukkan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Wa qad qala al-arifuna inna ma kana kullu 'arifin la yuqaddiru an yusila ila 'arifin akhar. Setiap arif tidak dapat mengkira-kirakan untuk sampai kepada arif lain. Macam mana ya? Tak. Dikatakan bahwa madad seseorang dalam ungkapan lain dengan madad yang lain berbeda. Maka kita jangan ingin menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadilah diri kita sendiri dan beradab kepada Allah, selesai. Itu paling tinggi sudah.
Bukan yang paling tinggi si Abdul Qadir itu untuk dia saja. Ya. Yang paling tinggi untuk kita adalah menjadi diri kita sudah. Tidak menjadi orang lain. Sehingga dia tidak perlu mengaku-ngaku. Mengaku diangkat oleh Nabi Khidir, ya, lama-lama mengaku, ya, dikasih ijazah oleh si Abdul Qadir, ya, besoknya mengaku malah dia lebih tinggi daripada si Abdul Qadir. Akhirnya dia mengaku, saya diangkat Imam Mahdi. Sewaktu-waktu saya jadi Nabi. Ya. Tak ada itu semua sesat. Mereka yang memelihara tasawuf, orang yang sesat itu, agar tasawuf memang tidak dapat, ya, dimiliki oleh orang yang melainkan atas pilihan Allah, ya. Yang rusak-rusak itu berbunyi rusak sudah. Yang sesat-sesat itu sudah cakap sesat. Mendingan jangan cakap, tak tahu kan sesat ke tak. Ya, ini cakap, jadi nampaklah sesat. An yusila ila arifin akhar surata masyahidahu bi qalbi. Dia tidak tahu surah yang disaksikan di hati orang arif lain, tidak tahu. Min tajalliyatil haq, dari tajalli Allah. Li'anna kulla wahidin sayyida man la mislalah. Dia menyaksikan zat yang tidak ada samanya, wala yatawassal ila ma'rifati syai'in illa bil amsal. Dan tidak sampai untuk mengenal ma'rifat kepada ma'rifat sesuatu melainkan dengan perumpamaan amsal. Fala tasawwara anna 'arifina tafaqqa fi wujuhil ma'arif ala amrin lastalaha fil bari ala ibaratin wa qayyaduhu biha. Apabila dapat dibayangkan ada dua arifain, ada dua wali yang sama pada sisi makrifatnya, ya, atas perkara, atas satu perkara, maka berarti dia akan memberi istilah tentang Allah pada kata-kata yang telah dia ikatkan kepada Allah. Ternyata Allah macam ini, tidak apa. Kita bicara apa semua zauk mereka itu hanya nak tunjuk, nak ras, nak apa, nak mengetahui bahwa itulah mereka telah mendapat anugerah dari Allah. Anugerah kita kok, ya, tak tahu macam mana. Fa'azal amru an yadri payahki. Susah perkara itu untuk diketahui kemudian diceritakan. Wajalla palai sayudbituhu istilah. Terlalu aku. Tidak dapat dibuat batasan oleh istilah. Patajaluhul uqulu iza tarahu. Akal pun ketika dia melihat tak tahu. Ya. Artinya tajalul uqul tidak dapat, tidak tahu tu'abbira anhu al-sinatu fisah. Tidak dapat diungkapkan tentangnya oleh lidah, oleh bahasa yang fasih. Min aqwamin muqalladatin uqula la makana yakunu bihi shalah. Daripada kaum yang diikuti, yang menjadi muqallad, yang kebiasaan, ya, menurut akal, akal mereka tidak ada makan yang dengan makan itu bisa jadi salah, tidak. Semua Allah yang menentukan. Fahum bil fikri qad jama'u alaihi ala jahlin. Mereka kalau sepakat atas sesuatu dengan pemikiran, fahum ala jahlin, fakhanahumul falah, maka
khianat pun tidak, kepalahan pun, keberuntungan pun tidak akan mereka dapat. Wa qala al-aripuna bima ra'awhu, maka orang arif berkata kepada apa yang mereka lihat, famastalahu baja'ahumun najah, maka mereka tidak mengungkapkannya, maka datanglah kesuksesan. Para wali apabila dia merasakan senyap, palaisa kamitslihi fil kauni syai, karena di alam ini tidak ada yang sama sedikit pun kepada Allah. Walaisa lahu binaun illas sarah, tidak ada binaan, bangunan, kecuali sarah itu sesuatu yang bebas, tanpa ada ikatan. Nah, maka dulu-dulu para sahabat tak cakap, tabi'in tak cakap, tabi'in at tabi'in cakap sikit-sikit. Ya. Terus di zaman para a'immah aulia banyak, tak ada cakapnya. Kecuali sikit, sikit, sikit. Nah, ketiga, keempat, kelima, baru sahibul azwaq, al-imam Ibn Arabi, menceritakan semua zauq yang dirasa oleh seluruh aulia, dari mulai yang disebut aulia di zaman tabi'in sampai di zaman dirinya. Beliau menulis muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs itu muhasabah kepada nafsu, gitu. Nafsu di muhasabah. Aku bertanya kepada nafsu, bagaimana dulu kamu dengan Sayyidina Abu Bakar? Dari mulai sahabat malah. Nafsu berkata, "Oh, ya. Tak ada ruang aku untuk menggodanya." Ya. Apa yang kamu lihat dari Sayyidina Abu Bakar? Yang aku lihat bla 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 bla. Oke, pindah ke Sayyidina Umar. Apa yang kau rasa? Udah semua sampai ke Imam Sayyidina Ali, Imam Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Junun Al-Masri, terus sampai kepada gurunya. Dia tulis. Tak tahu macam mana Imam Ibn Arabi boleh nulis. Dia punya pikir itu macam mana ya. Tapi semua perkataan itu dengan dalil. Al-Qur'an, hadis. Ya. Dengan dalil. Maka dikatakan sahibul azwaq. Tukang zauq. Biasanya orang menceritakan zauqnya sendiri, itu wali. Tak dapat menceritakan illa al-Imam Ibn Arabi. Ya. Dia bagi tahu semua azwaq bla 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 bla. Qala ba'duhum fi tafsir qauli ta'ala kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap yaum ini kan bukan satu hari. Satu menit pun kita cakap hari. Aku hari ini nak buat itu, bukan hari ini pun, sekejap aja. Maka kullu yaumin, setiap waktu-waktu yang ada di hari itu, Allah punya sya'an. Punya tanazzul, punya tajalli, punya anugerah, punya pemberian, punya. Al-murad bil yaum huna az-zamanul fard, zaman sedikit. Ay la yamkusu tajallihi ta'ala fihi anin wa min huna'an. Tajalli Allah la yamkus fihi anin wa min hunakana la yukayyab, li'anna taqib innama kana ba'da ta'amul. Setiap anin, waktu demi waktu, la yamkus tajalli Allah. Terus. Tidak diam tajalli Allah itu.
di waktu itu. Tidak. Dari sini maka tidak dapat diteorikan bagaimana. Tidak. Karena kalau misalnya Allah tajalli sudah sama semua, macam macam kita main wayang lah kan. Kalau yang dimainkan kan cuma dua, tak boleh lagi lebih dari dua. Maka mana yang baki? Sama duduk semua, lah kan boleh dipelajari. Tapi semua tak sama. Itu namanya laisa kamitslihi syai. Semua tak sama. Sehingga tak dapat dibaca Tuhan. Ba'da ta'ammul wal haq innama kana ba'da ta'ammul wal haqqu ta'ala yahturul qalbu amran. Allah maha luhur untuk dilintas oleh hati. Ya, setiap perkara summa asra'a min lamhil basar, cepat, secepat mata, sekelip mata. Yahturu lahu amran akhar, terlintas amr yang lain. Ya, makanya perumpamaannya kalau saya seperti proyektor itu kan, tek 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 kan. Ya, setelah terlintas satu perkara secepat pandangan mata, yahturu lahu amran akhar, tek 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 terus. Maka dikatakan istiqamatul hal minal muhal. Kita nak bahagia mustahil. Ya, nanti tak bahagia. Maka jangan ditolak tak bahagia itu. Jangan lari dari tidak bahagia itu. Jangan dikutuk. Kurang ajar kamu tidak bahagia. Jangan. Disambut, dibagi duduk, dibagi makan supaya cepat pergi. Ya, maka datang bahagia. Ini dikutuk. Ya. Kenapa? Karena memang Allah kullu yaumin 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 huwa la yamkus bi amin. Tidak truk udah sama gitu. Tak. Beda. Ini jika tahakkuk di dalam tajalliyat Ibnu Arabi kan, kalau tajallil waqt, ya, kalau sudah tajalli itu kepada dia, tak ada ingat orang salah yang dulu, ya, berbuat baik yang dulu pun lupa, ya, lagi salah. Karena setiap saat khalqun jadid, setiap saat baru. Kita kan tahu kalau kita yang berbuat baik, ingat. Ingat tak dulu kamu saya tolong? Wih. Kalau bicaranya sepakat, bicara itu hanyalah majazi, tak ada masalah. Min ahlil adab. Tapi kalau bicaranya memang nak tunjuk bahwa kamu jangan macam-macam dengan saya berbuat baik denganmu, ini ya mahjub. Ya. Wa hakadza fala ya'lam kunhu ta'ala qat li ahadin bidaroin, di dunia dan di akhirat tidak dapat diketahui esensi Allah. Wa qad qala ba'du muhaqqiqil ins kullu man istabadda bi aqidatihi bil haq ala amrin madbutin la yaqulu bitagayyurihi khanahu dhalikal i'tiqadu inda kasbil amar. Setiap yang istabadda, yang nampak di dalam akidahnya dalam masalah Allah atas perkara yang madbut, yang dapat diberikan batasan tanda, peringat apa, pelanggaran, ya. Lalu la yaqulu, dia tidak berkatakan ada tagayurnya, maka itikad itu nanti kalau dia kasab akan diingkari. Orang tak boleh salah
mesti benar. Orang selalu bahagia, tak boleh. Atau dia mengatakan Allah tuh kalau nak buat gini macam ini, ada apa namanya? Ada madbut. Allah jika nak buat macam ini, tak. Mereka itu kan akal ya, yang akal itu kan mengikat, karena sesuatu ma'ani yang abstrak nak dipaham oleh akal itu mesti dimakul, mesti diikat dengan satu tanda maklam ya, sistematis yang logis diberikan ya, satu apa namanya satu pemahaman-pemahaman tertentu yang sudah diikatkan oleh akal dalam bentuk ini, itu seperti ini ya, yang dikatakan logis, sistematis. Allah lepas ini tak kasab yang akan memberitahu dia nanti kalau itu salah. Misalnya ayat mengatakan setiap Anda memberi nanti Allah akan memberi ya. Disuruh orang memberi, nanti Allah memberi. Mungkin pemberiannya tidak seperti yang Anda harapkan. Ketika Allah tidak memberi, udah. Mungkin Allah memberi yang lebih dari itu. Kan ini kasab yang perlu paham. Begitu sudah memberi, habis sudah memberi, ternyata tidak ada balasan. Oh Allah ini, ya, lupa dengan janjinya. Tak dapat, dibuat macam itu tak dapat. Ya, itu ulama. Ubaru. Ya. Ulama pun tidak begitu memahami itu pemahaman atfal ya, anak kecil ya. Tafwir ila Allah, Allah kafil, sudah selesai. Tak pernah pun kita diajak-ajak ya, menyertai Allah untuk melakukan sesuatu, tak ya. Warubama radda hadhihi al-aqidah sahiha idza ata biha ahadun min ghairi tariqihi. Ya. Wa huwa faqad alimtum ayyuhal jan. Boleh jadi akidah ini akan ditolak ketika ada seorang yang bukan dengan caranya, kan ada orang pahamnya lain, ditolak kan? Gitu. Tetapi orang apabila mendengar hakikat, tak dapat menolak. Karena itu fitrah. Ya. Tapi kalau akidah sesuatu yang paham, bersifat paham, orang nanti berbeda lagi pahamnya. Faqad alimtu ma yuhal jan anna wujuhal ma'arif ala adadi wujuhi anfasil khalaq, kan? Bahwasanya ya, wujuh al ma'arif, arah untuk mendapatkan ma'rifat sebanyak ya, bilangan napas makhluknya. Karena setiap napas ruang waktu, setiap ruang waktu Allah tajalli. Dan selama masih hidup belum selesai pembacaan Allah pada dirinya. Jadi belum tamat, jangan disimpulkan dulu. Ya, tidak. Kecuali orang yang dikasabkan sampai akhirnya sudah tahu. Itu pun kalau Allah memberi kasab tak cakap, karena itu Allah punya urusan. Allah punya jelmaan, bukan dia. Dia malah senyap. Ya. Fama sama illa ilmun nisbi wa ma sama illa jahlun nisbi. Ilmu pun relatif, bodoh pun relatif. Tak ada yang mutlak. Tak ada, Allah saja. Ya. Bukan hanya dukun, kata Nabi, kadzabal munajjimuna wala sadaku. Ya. Dusta para dukun itu meskipun benar. Artinya bukan hakikat yang dia tahu. Ya. Kalau wali tahu pun tak dapat cakap. Ya. Lalu kita dengar dari orang sudah tersingkap bahwa dia ya, apa baik dengan kita, berubahkan pikiran kita ya, tengok orang itu terus cerah. Kenapa? Karena sudah dapat bocoran bahwa dia rupanya suka dengan kita ya.
Tapi kalau kepada Allah, taat. Maka Sayyidina Ali, setelah engkau mengenal Allah, ya, setelah engkau mengenal Allah, kemudian ya, engkau dikasapkan bahwa Allah akan masukkan engkau neraka, apakah engkau berubah kepada Allah? Tak. Dia adalah Allah. Sudah. Mereka yang sudah kenal baru dikasapkan. Kalau yang belum kenal tidak dikasapkan, karena dia sudah mengenal Allah itu dengan ma'rifah yang sahihah. Apapun yang terjadi, dia tetap setia kepada Allah. Itu sebab di akhirat nanti para arifin, ulama itu dicari. Aina al-ulama. Lalu didatang ulama itu fil hadis dan hasan hadisnya. Lalu Allah berfirman, aku berikan engkau ilmu bukan untuk aku siksa, maka aku ampunkan engkau. Ya. Bukan tak ada dosa, cuma diampunkan. Allah Akbar. Ya. Kalau dosa, oh, tak pernah lepas dari diri manusia. Maka jangan kepeningan orang berbuat salah. Pening aku. Ya. Tapi dia lebih teruk salahnya pula yang cakap ini. Natifuna walhamdulillah al-Fatihah.